Perhatiin dari jalan, dari jalan. Cok. Eh, kok dia marah-marah? Tidak nyaman. Cok. Coba ya. Ini tadi gue lihat ada sesuatu yang aneh dengan gaya jalannya dia. Coba. Terus ya. Iya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Cok. Ya, perhatiin ya. Jalan. Kenapa dia? Kenapa dok Ayu? Kenapa ini? Ini kita sebutnya wobbler syndrome. Jadi mana otaknya dia itu nggak berkembang pada saat lahir. Jadi dia cacat bawaan dari lahir. Kasihan. Dan ini apa? Tidak bisa sembuh. Kalau ini enggak, ini kan cacat bawaan. Jadi otaknya dia nggak berkembang. Nah, untuk pusat keseimbangannya dia. Gara-garanya apa? Ibunya habis kawin ketabrak. Sobat, ternyata Aco ini cacat karena ketika di dalam kandungan ibunya Aco mengalami kecelakaan. Kasian ya. Cuman ya yang harus digarisbawahi, miara hewan tuh komitmen. Bayangin dia udah cacat dari lahir. Kalau kita nggak komitmen dia nggak bisa sampai umur 4 tahun kan ngerawatnya, ngasih makan. Mungkin awalnya ngasih makan juga susah ya dok Ayu, nggak langsung bisa mau makan kan. Kayak ayam gitu, iya, matok gitu. Jadi nggak yang kayak kucing normal begini, jatuhnya matok. Sampai sekarang seperti itu? Iya, sampai sekarang masih seperti itu. Dia lagi makan, lapar nggak? Coba jamnya makan ya. Tuh sobat, sampai makan aja si Aco ini kesulitan sekali ya. Udah gitu ya. Itu benar gini. Udah ada aman. Katanya di sini semuanya harus yang sehat, gimana sih? Dianya sehat, dia sudah divaksin, sudah steril. Itu, jadi takutnya pemirsa dia katanya sehat, kok ada yang ini bukan sakit yang menular ya? Iya, ini bukan sakit infeksi, tapi memang dia ada kelainan. Itu. Kalau kita pelihara hewan apapun harus komit ya. Komit semaksimal mungkin mendampingi sepanjang hidupnya dia. Betul nggak? Betul. Oke, aduh. Tuh. Ini tuh. Iya, sayang. Tuh. Kenapa dia seperti galak gitu sih? Dia itu di rumah itu memang dia jarang bertemu dengan orang lain. Iya. Jadi dia hanya orang-orang tertentu aja sama yang di rumah. Dia bisa akur. Sobat, ingat ya, kalau punya hewan peliharaan, kalian harus tulus menyayanginya dalam kondisi apapun. Walau peliharaan kalian sakit seperti ini, tetap harus kalian sayang. Lu keramasin kucing gue, lu keramasin lu, Agus.